Di ibu kota Jalan Ciledug Raya Ruas Pesanggerahan Jakarta Selatan ambles. Membahayakan dan menyebabkan kemacetan, jalan ambles diduga akibat proyek galian. Ruas Jalan Ciledug Raya di area Ulu Jami Pesanggerahan Jakarta Selatan ini ambles sejak Selasa dini hari. Hingga Selasa siang belum diperbaiki, kondisinya masih seperti ini. Kian bertambah bagian ambles meluas ke area di luar yang sebelumnya telah ditutup seng. Jalan ambles diduga akibat proyek galian saluran air bawah tanah pekerjaan Dinas Sumber Daya Air. Lubang dan rusak lebih dari setengah badan jalan, kemacetan makin tak terhindarkan. Jalan rusak juga membahayakan. Malam ya kayaknya. Jam berapa kira? Jam 2 atau jam 3 itu pas ada kecelakaan. Oh, sempat ada kecelakaan juga? Iya, ada yang jatuh. Oh, ada yang jatuh. Itu motor apa tau? Motor. Selasa siang tidak ada pekerja di lokasi proyek. Antisipasi pengendara pun berlangsung mandiri. Rendianto melaporkan untuk NET.